Hai hai, assalamualaikum. Apa khabar sahabat-sahabat saya? Moga kalian semua sentiasa sihat dan dipermudahkan urusannya setiap hari. Pada sahabat-sahabat saya yang lagi sakit, moga Allah Ta'ala memberikan kesembuhan kepada sahabat-sahabat saya semua. Okey sahabat-sahabat, untuk kegiatan saya pada pagi hari ini, saya nak sapu laman ni lah. Sebelum dia terlalu banyak, kita sapu dia dulu. Okey sahabat-sahabat, teruskan menonton. Semoga sahabat-sahabat saya terhibur. Alhamdulillah sahabat-sahabat, saya buka apa saya punya buku hati-hati yang kita tanam tempoh hari tu dah tumbuh dengan suburnya. Alhamdulillah. Kadang-kadang bila kita tak ada mood kan, contohnya tak ada mood nak memasak, tak ada mood nak mengemas rumah, tapi kan bila kita tengok kita punya bunga-bunga ni, kita jadi semangat, semangat untuk buat kerja rumah. Apa yang kita tanam semuanya menjadi hidup subur. Kita senang sangat, gembira. Orang yang gemar tanam bunga, mengemas rumah atau apa saja, dia akan rasa gembira hatinya bila apa yang dia usahakan menjadi. Alhamdulillah. Jom kita lanjut berkegiatan sahabat-sahabat.
Sama-sama untuk area depan rumah ni. Kita dah sapu, kita punya laman. Alhamdulillah. Sedap mata memandang. Alhamdulillah, siap juga kita punya kerja di beranda rumah ni. Sekarang kita nak siram pokok bunga pula. Kita dah siram pokok bunga kita tadi. Semoga hidup subur. Okey, dah clear. Sekarang kita sambung lagi buat kerja rumah di dalam rumah. Nak petik daun singkong. Kita hari ni nak masak lemak. Masak lemak daun singkong.
banyak juga ni pokok cili. Cili tumpang lah orang panggil dia. Dia suka tumbuh merata-rata. Petik pokok singkong ni di depan rumah. Itulah rumah saya. Taulah kita nak masak lemak ke, kita nak goreng saja ke, tak tahu lagi. Kadang-kadang kita ni plan nak masak lain, lepas tu jadi lain menunya. Kan? Kucing saya tu aja mana tuannya pergi dia mengikut. Suka sangat ni lagi sekonya ni pasal. Jom balik. Jom balik. Alhamdulillah, saya punya pokok bunga zinia dah tumbuh. Nanti kita nak spray racun serangga. Kalau tak spray nanti dia berlubang-lubang macam tu, nampak tu. Pokok-pokok semua saya colour oren dah tumbuh. Alhamdulillah. Itu saya punya pokok. Pokok apa ya? Bunga telang. Yang kat bawah tu warna putih, yang atas tu warna purple. Dah tumbuh menaik tinggi. Aku geram. Dia ni kan, dia kan tengok, dia merosakkan aku punya bunga. Dia suka tidur dekat situ. Dia kalau tuannya ada, dia buat perangai. Okey, jom kita masuk. Sabar, kita masukkan bahan-bahan yang kita dah blender tadi tu. Kacau dia. Kita kacau sampai naik bau ya. Okey, biarkan dia dulu. Sahabat-sahabat, ini daun singkong tadi, pucuk ubi yang kita dah panen tadi tu. Saya dah rebus, lepas tu saya dah siang-siang sikit macam ni. Kita dah rebus semua. Lepas tu nanti kita bolehlah masukkan dekat yang kita dah masak tadi tu. Sahabat-sahabat, tadi saya dah letak apa secukup rasa, garam, pakcik semua kita letak. Sekarang kita bolehlah letak apa pucuk singkong tadi yang kita dah rebus tadi tu. Kita gaul-gaul. Kacau. Punya menu untuk tengah hari ini. Nanti Yana dah balik, bolehlah makan. Okey, siap. Sahabat-sahabat, saya punya untuk menu tengah hari dah siap. Alhamdulillah. Jom kita makan. Okey sahabat-sahabat, terima kasih yang dah menonton. Jumpa lagi di next vlog. Bye. Assalamualaikum. Jemput makan. Bismillahirrahmanirrahim.